رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين فلما فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاء وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإن إنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقال هذا يوم عصيب Dan ingatlah kisah ketika para utusan kami, yaitu para malaikat, telah datang kepada Ibrahim untuk membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan salam, Ibrahim pun menjawab salam. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang untuk mereka. Akan tetapi mereka, ketika dilihatnya tangan mereka tidak menyentuh daging itu, Ibrahim jadi curiga kepada mereka dan merasa takut kepada mereka. Lalu mereka berkata, "Janganlah engkau takut, wahai Ibrahim. Sesungguhnya kami ini adalah utusan-utusan Allah untuk kaum Lut." Dan kemudian istrinya Ibrahim atau Sarah berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran anak Ishak dan setelahnya cucu dari Ishak yang bernama Yakub. Dan istrinya berkata, "Sungguh ajaib. Bagaimana mungkin aku akan melahirkan anak sedangkan aku sudah tua dan suamiku ini juga seorang laki-laki yang sudah tua renta. Ini benar-benar sesuatu yang tidak mungkin." Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah dari Allah dicurahkan kepada kamu, wahai keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Penyayang." Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun mulai bertanya dengan malaikat tentang kaum Lut. Ibrahim adalah seorang laki-laki yang penyabar, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah. "Wahai Ibrahim, tinggalkanlah pertanyaan-pertanyaanmu tentang mereka kaum Lut. Sungguh ketetapan Tuhanmu telah datang atas mereka, dan mereka itu adalah akan ditimpa dengan azab yang tidak dapat ditolong.
Ini adalah kisah